Gue udah pernah datang tapi sebagai penonton doang, Mas. Lo gak pernah masuk track? Masuk track belum pernah. Dia dengan mobil yang dia sudah biasa, tapi di track yang dia belum biasa. Biasa. Sedangkan saya di track yang udah biasa dengan mobil yang, biasa. Belum biasa. Gitu. Jadi best lap lo 2.18.0. Itu bagus banget buat pemula. Serius, Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Mobil orang jangan nekat. Remnya kayak gimana? Kalau dia sudah bisa 180 ini masih 145 ya, Brio soalnya. Tapi untuk Brio ini lumayan kenceng loh nih. Gila, Brio ternyata SGT ke kirinya bisa di pol loh. What's this? Put your head between these two restrained logs and win a free hat. Well, that's a no-brainer. Oke, boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, kali ini gue udah bersama dengan Mas Fitra. Apa kabar? Halo, apa kabar? Mas Fitra, alhamdulillah sudah kembali sehat. Ketemu lagi kita. Ketemu lagi kita di sekarang ceritanya mau ini nih, apa jalan. Jadi yang pertama kan? Yang pertama kan lo nantang gue di taman bermain lo waktu itu kan? Taman di, bermain, di baik. Salam kan? Baik, betul. 0,8 detik waktu itu. Dikit aja lo. Sekarang gantian kita ajak si Obri ini, beliau yang viral ini, kita ajak main di taman bermain gue nih sekarang. Oke, kita udah disentul nih sekarang. Aduh, gila, silau banget. Silau banget, parah. Parah, panasnya pol nih. Kayak lu belum pernah kesentul aja. Gue udah pernah datang tapi sebagai penonton doang, Mas. Lu gak pernah masuk track? Masuk track belum pernah. Masa? Serius? Sentul kan satu-satunya di Indonesia. Iya, karena gue belum pernah balap touring sebelumnya. Oh. Latihan touring pun juga gue belum pernah. Gak apa-apa nih. Ya. Kita coba ya, harus kita coba nih. Kita coba. Waduh, tuh mobil balap tuh. Wah. Kakaknya Obri tuh. Kakaknya Obri. Kakek ini mah. Sebelas dua belas ya, Obri ya. Berisiknya ya. Berisiknya doang. Larinya mah enggak. Berisiknya doang. Iyalah, itu 1.600 atau yeah. 2.000 tuh, udah 2.000 VTEC tuh. Jadi Mas Fitra gimana? Udah siap belum? Oke, jadi sekarang ini gimana challenge-nya? Aldi memenuhi tantangan gue. Karena sebelumnya di track slalom, sekarang di track sentul dengan mobil yang sama. Yoi. Gitu. Jadi satu mobil. Ya kalau gue pakai Obri, Mas Fitra pakai mobil balapnya, Mas selesai lah. Karena si Aldi itu belum pernah sama sekali buat masuk track. Jadi tadi sebelum ini udah dikasih pengenalan sedikit biar aman. Sudah. Tapi kalian ini bisa nonton videonya, klik di atas. Ya. Ada video kalau mau main kesentul kayak seperti apa alamat. Jadi kita sekarang dia dengan mobil yang dia sudah biasa, tapi di track yang dia belum biasa. Biasa. Sedangkan saya di track yang udah biasa dengan mobil yang, mobil tidak yang biasa. Belum biasa. Dipake. Jadi skornya imbang nih, Mas. Skornya nggak tahu, kita lihat. Maksudnya skornya kan saya di mobil yang biasa tapi di track yang tidak biasa. Iya. Mas Fitra di mobil yang tidak biasa tapi di track yang biasa. Jadi seimbang. Iya, kira-kira. Kagak lah. Seimbang dari mana? Tapi gimana juga Aldi ini dia atlet. Dia pernah ikut slalom, minimal dia udah dulu, tahu kartu. Dulu. Jadi bukan orang yang awam-awam banget. Ya udah, oke. Okay. Siapa duluan? Ya, yang karena punya mobil duluan. Karena ya, biasa kan saya duluan, Mas. Yeah. Jadi saya duluan. Okay. Mas Fitra, selamat menonton. Jangan kaget kalau misalnya nanti waktunya saya 00.40 gitu. 00.40 itu apa? Finishnya. No, kok 00.40 maksudnya? Iya, jadi nggak nyampe 1 menit. Widih! Ya kan? Jangan kaget. Jangan kaget. Kaget pasti itu. Udah rekor dunia tuh kalau gitu. Bukan, sekarang saya nggak muterin semuanya. Oh iya, dipotong. Potong. Saya cuma dari sini putar balik sana, keluar lagi. Ya udah, saya duluan ya, Mas ya. Ya. Nah, sekarang Aldi masuk nih. Gue sih nggak yakin ya, dia belum pernah masuk ke Sentul gitu loh, satu-satunya sirkuit dan dia anak otomotif masih belum pernah masuk. Tapi nggak apa-apa, kita coba. Kita lihat berapa waktunya. Kalau di tantangan sebelumnya kan, gue pakai mobil yang gue nggak familiar, di track yang gue nggak familiar. Sedangkan Aldi pakai mobil yang dia familiar, di track yang dia familiar. Nah, sekarang jadi agak imbang nih. Dia pakai mobil yang dia familiar banget di track yang dia belum familiar. Sedangkan gue pakai mobil yang gue belum familiar sama sekali tapi di track yang udah sering. Kita lihat aja. Nah, oke, dia akan mulai lap pertama. Halo.
gigi 4 gaspol. Oke, udah mulai. Dari gaya nikungnya sih oke loh, kayak udah kenal sama sirkuitnya dia. Lumayan loh lap time-nya. Menit 18,06 detik. Oke. Emang beda ya, maksudnya walaupun dia bukan balap touring di Sentul, tapi dia slalom, dia tahu batasan-batasan mobil itu seperti apa, dia tahu kontrol mobil seperti apa, jadi bisa langsung cepet tune-innya ke sirkuit ini. Kita lihat lap terakhir, kita nanti ambil yang terbaiknya. Nah, dia udah. Kita lihat lap keduanya berapa waktunya. Wih. Sama 2 menit 18,4. Jadi lebih bagus yang pertama. Kemungkinan yang kedua dia agak nekat. Kemungkinan ya.
Karena kalau lap kedua lebih pelan, biasanya dia lebih nekat terus mobilnya jadi kemana-mana. Jadi best lapnya dia 2 menit 18,06. Yang lap pertama, lo 2 menit 18,0. Ya Allah. Yang lap kedua 2 menit 18,4. Kenapa lo yang kedua lebih nafsu apa nyusuk apa nyerusuk? Enggak. Alhamdulillah nggak ada nyusuk, Alhamdulillah nggak ada nyusuk sih. Jadi best lap lo 2.18,0 itu bagus banget buat pemula. Serius mas? Iya kan mobilnya juga beduga ini Brio gitu kan. Coba sekarang Mas Fitra yang bawa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Aku pakai punya aku aja. Pakai punya lo aja ya. Pokoknya setiap lewat depan lo aja. Yang di start ini kan? Oke. Kalau barang-barang. Sekarang giliran Mas Fitra. Tadi gua 2.18. HP gue mana tangga sama bintang tadi? Ya mas? Bintang hitung sendiri deh biar tahu. Bismillah ya Allah. Tadi gue aja yang bawa. Udah cicit. Apalagi Mas Fitra. Eh, drone terbangin. Langsung aja. Cus. Oke. Ikutin aja dia mau kemana. Bismillahirrahmanirrahim. Mobil orang. Jangan nekat. Sampai 7,5. Remnya nggak pakai ABS. Wah, ini remnya agak ngeri nih. Dia ngebuang ke kiri lagi. Kiri itu biasanya tembok lagi. Tikungnya sih oke, tikungnya enak. Remnya nih yang bahaya nih. Direm ngebuang ke kiri mobilnya. Wah, harus hati-hati ini. Padahal kita ngerem tuh selalu di kiri. Gak ada ngerem di kanan tuh kalau disentuh. Kita pencet 145. Gue nengok nongolin muka dulu biar dia ngeliat ada gue. Masuk air pertama, saudara-saudara. Boleh? Tuh tapi halus dia beloknya. Keren sih ternyata. Pantesan dia juara nasional. Dia sudah bisa 180, ini masih 145 ya, Brio soalnya. Tapi untuk Brio ini lumayan kenceng loh nih. Santai.
berani ngerem kenceng. Agak terlalu berlebihan. Lebih cepat. 1 detik. Oke, kita pasang AC. Jadi tetap ya, walaupun kita itu udah terbiasa di sirkuit, tetap kita nggak boleh overestimate gitu kan, karena tiap mobil beda-beda. Ini mobil buat harian, bukan mobil yang disiapin buat balap. Modifikasinya juga, kaki-kakinya walaupun capek, bukan yang udah di style buat balap. Jadi kita tetap harus ada safety factor, kita harus kasih toleransi lah. Kita nggak bisa langsung nyetir 100%, apalagi lebih dari 100% kalau belum tahu banget karakter mobilnya. Kalau saya dikasih seharian di sini dan saya bisa setel tekanan ban, kemudian settingan sudut-sudut suspensinya, pasti bisa lebih bagus lagi. Tapi emang kita nggak boleh langsung apa ya, nggak boleh langsung push to the limit sampai ngelewatin limit dari mobil. Thank you Aldi, it's really fun. Ini sih buat mobil harian sih lebih dari cukup nih. Beloknya udah kayak mobil balap. Ya kalau mobil balap lebih rigid lagi sih dan lebih keras. Tapi ini udah oke. Ada AC-nya lagi buat ngadem. Kerenan dia daripada gua. Ya iyalah dia pembalap.
Wah, kayaknya gue kalah nih. Berarti impas nih, Boy. Kemarin Gymkhana dia kalah. Sekarang touring gue yang kalah. Duh, gimana caranya nih biar imbang kita? Udah imbang sih. Gimana cara biar menang? Ajakin dia duel apa lagi? Tapi kemungkinan harus kita yang menang. Gimana caranya? Gimana dong? Ya, gimana sih lu, Bal? Gimana, Bal? Tang, bantuin gue, Tang. Tang, bantuin, Tang. Aman dong. Ini sekarang skornya satu sama nih. Kemarin Gymkhana dia yang menang. Sekarang touring dia yang menang. Skornya satu sama. Gymkhana gue yang menang. Touring dia yang menang. Sekarang satu sama. Gimana caranya biar imbang ya? Karena imbang. Maksudnya biar menang gitu. Ajakin apa lagi ya? Bongkar velg. Bongkar velg. Masih dia nggak bisa tuh. Ya udah. Ntar kita tunggu Mas Fitra datang, kita ajak ngobrol. Saya nggak tahu waktunya berapa, tapi mustinya sih biasanya saya tuh kalau mobil baru kayak gini setiap lap pasti makin bagus. Jadi pasti lap pertama lebih jelek dari lap kedua. Mestinya lap kedua lebih bagus. Tapi nanti kita dengar aja. Setirnya juga enak sih, ini udah diganti setir Civic ya. Tapi oke lah, nggak tahu sih, kita cari yang adem lah. Wih, GT1 lewat. Gokil. Berapa? Gue nggak tahu waktunya. Kasih mic lu dong, kasih mic lu. Ada mic. Oh, udah. 2.13, 2.12. Oke, jadi yang kedua lebih bagus kan? Iya. Emang harusnya gitu ya? Gua enggak berani ngerem dekat. Gua enggak berani ngerem dekat, lo tau kenapa? Kenapa? Kayaknya ban depan lo itu gripnya lebih bagus daripada ban belakang lo. Iya. Jadi, begitu ban depan dapat grip, ban belakang itu udah ngunci terus gini kalau maksimal. Akhirnya gua ngerem ini aja deh. Jauh-jauh hari. Tapi itu oke lah, kan gua kan dari disentul dari tahun 99. Banyak mas, gua kalahnya mas. Apa tenang? Lu kemarin cuma 0, sekian ngalahin gua. Ya kan strike-nya gua menang deh yang itu. Aduh. Ya udah deh, kali ini gua mengaku kalah mas. Ya udah, abis ini kita ini aja. Apa? Kita muter, nanti gua ajarin pertikungannya. Jadi nanti next time lo kesentul, lo udah bisa lebih kencang lagi. Ide bagus. Oke. Tapi kayaknya nggak enak mas, challenge kita imbang nih mas. Sama. Harus ada satu challenge lagi. Challenge apa? Tulis di komentar. Coba kira-kira apa yang harus gue lakukan sama Mas Fitra biar menentukan siapa juaranya. MMA. Jangan mas. Takutnya nanti lu patah tulang. Iya, gue yang kalah. Kan badan gue lebih gede. Walaupun ringan lu. Yaudah. Kita ini dulu. Kita belajar dulu ya. Oke, belajar dulu deh. Mas Fitra ajarin saya. Siap. Oke, siap. Yaudah boys, gitu dulu video kita kali ini. Mas Fitra sekali lagi terima kasih banyak. Thank you. Wah, seru juga ternyata. Thank you Aldi. Ini mobil lo. Ini bukan spek balap kan, ini spek jalan raya kan. Tapi beloknya udah bagus banget, ngeremnya bagus. Tenaga mesinnya juga not bad. Ini sih buat jalan, buat di jalan raya pasti enak banget. Iya sih. Thank you, Mas. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel HSR Wheel Fitra Eri, follow Instagram kami berdua di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Aldi Rais undur diri. Bye. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.